Alex Bruno. Kok aku bangun ya, ilahin orang. Ya Allah. Ya Allah dah. Kalau anak-anak iblis bisa ajar. Haka. Yang berjalan. Sudah ada tracknya. Pernah nggak melihat ada 10 ekor kemudian dia bersepakat pengen jadi dalam dinas. Kemudian tiba-tiba ada bikin game lagi, misalkan bikin game lagi. Kemudian dia merasa ini jalan pertama teman-teman dia, misalkan dia tujuan ke sana, ke bahasa yang sebelah sana. Tapi dia keliru ke sana. Misalnya saya sebagai organisasi sebenarnya saya bilang pemimpinnya cukup umum nih. Kenapa harus buat kesadaran dulu? Kenapa nggak langsung ke sana? Ini kan lebih cepat, lebih cepat dibandingkan tol Cipali. Kemudian Rp90.000 nyampe. Tapi kenapa dia harus mengalami dulu? Karena dia menjadi pemimpin. Pemimpinnya diikuti. Kita dalam Islam pemimpinnya ada, punya pemimpin. Itu yang diikuti. Dan ini kita semua. Coba lihat. Saya ini tiba. Boleh.
bunga. Mobil kecil tuh kita keluar-keluar ambil pesannya masih ini. Campur. Dia pulang. Lama ternyata. Saya insya Allah berkah. Nama saya Anissa Syahra dari kelas 25. Menurut saya kegiatan hari ini itu seru, soalnya di liburan yang sebulan ini semuanya kan gak ngadain acara apa-apa dan cuma ada di hari ini doang. Jadi hari ini paket lengkap juga ada sunlight sama iftarnya digabung. Terus hanya seru lumayan. Apalagi materinya itu tentang cinta. Hai, aku Karina Ayu dari 12 IPA 2. Menurut aku leha hari ini seru banget. Pokoknya capek dari yang ngebungkusin Quran, terus ngebungkusin takjil-takjil. Seru banget. Adain acara iftar jamai lagi yang sekarang konsepnya lebih besar lagi. Terima kasih kesempatannya buat alumni yang udah membuat acara sekeren ini. Ada acara sanlat dari tadi pagi, mentoring, terus bagi-bagi Quran, sama nanti ada iftar jamai. Luar biasa banget, pokoknya ini harus benar-benar terus ditingkatin. Terus kita ngajak buat semua umat Islam, pemuda Indonesia, buat toh kita sama-sama bergerak buat kemaslahatan umat. Ini sebenarnya jauh banget, tapi belum capek. Capek enggak dikit sampai Depok. Udah mantap, Kak. Pokoknya Kak, Allahu Akbar. Seru banget, rame. Asik. Allahu Akbar. Kami sangat appreciate ya. Prinsipnya sangat appreciate terhadap apa yang dilakukan oleh adik-adik SMA Negeri 2 Cibinong ya. Jadi ini suatu pembelajaran untuk memperdalam dan menebalkan mental akhlak moral yang baik secara islami, berwawasan yang lebih luas lagi menuju Islam yang rahmatan lil alamin ya. Jadi ini sangat bagus untuk menempa adik-adik kita. Semoga menjadi generasi yang islami yang bagus, yang berakhlak mulia. Iya, Pak. Lahir dan batin ya. Salam amin. Sukses untuk SMA Negeri 2 Cibinong. Atau enggak kegiatan? Iya, sangat positif. Jangan, pokoknya jangan sampai di sini aja, lanjut terus.